Perempuan itu butuh romans. Perempuan itu walaupun dia aktif dalam kegiatan dakwah, aktif di masjid, bahwa dia seorang muslimah yang solihah, tapi dia tetap perempuan yang senang diperlakukan sebagai perempuan. Jangan mengira kalau karena dia aktivis dakwah yang setiap hari ke masjid itu, nah kalau gitu nggak usah dirayu. Emang kamu kira dia itu bukan manusia? Nah, begitu kemudian si suami atau istri kemudian merasakan ketidaknyamanan seperti ini, hal-hal teknis yang membuat tidak nyaman ini, kalau pertama kita kembali kepada visi, ya Allah, visi kita besar banget gitu dibanding dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Bertahan di situ.